ojek. Kirain dia, Bang. Apa kau lihat-lihat? Tak tahu rupanya aku periman sini. Eh, Ima. Kau kan cewek, mana mungkin kau bisa ngebut? Abang mau kemana sih? Ah, biasalah ke markas. Siap, Bang. Nih, pakai dulu nih. Ah, tak usah lah, nanti rambut rusak malah. Nah, cepat lagi kita kau. Mudah-mudahan sampai selamat ke tujuan. Iya. Belum tahu simak balap aja ya. Bekas pacarku. Joy, lo gak usah telepon gue lagi, gue tahu gue telat. Eh, enak aja, Eke gak bakalan berhenti telepon sebelum Ye berada di depan batang hidung Eke. Lo juga sih, milih-milih lokasi kayak gini, lihat tuh. Becek-becek begini ntar mobil gue, kasihan tau, kotor. Mobilnya parkir aja di mana, kek? Terus Ye naik ojek, gak becek kok. Oke, let me find it. Ya. Yeah. Bye. Haji Muhtar, kalau bukan, gebuk kau. Nih. Kurang, Bang. 10.000. Yang 5.000 untuk beli rambut palsu aku. Justru malah kurang itu harganya. Kau ini. Makasih, Bang. Main deh nih penglaris nih. Mas, ya. Aku titip mobil ya. Oh iya. Lagi nyari ini nih, alamat ini nih. Ini naik ojek aja, Bang. Ojek. Iya. Ada sesuatu saat ku melihat ceria membisu. Ojek, Bang. Ime, makin cakep aja. Bukan aneh yang ojek, tapi abang ini. Ojek kemana, Bang? Buset, cakep-cakep jadi tukang ojek. Ini si abang, mau ngojek apa melototin aja? Lo beneran tukang ojek? Bukan cewek? Bukan, Bang. Ayo artis, lagi nyamar nih jadi tukang ojek. Ya iyalah, Bang. Ayo tukang ojek. Emang kenapa kok cewek? Yang penting mah kerjaan halal. Tau nggak? Darahnya.
ini mau urusan gampang. Ayo tahu jalan pintasnya. Nih, bentar nih. Yep, pakai. No. Itu banyak kutuk, banyak ada yang pakai soalnya. No. Mungkin memang. Ini cowok belaku bener dah. Yang lebih dulu mencintai dirimu. Namun ku yakin ku akan mampu untuk merebut hatimu darinya. Tahukah kau apa yang ku rasakan selalu saat berada di dekat. Ingin rasanya aku mendekatmu. Kujanjikan takkan lagi kau terluka. Detak jantungku pun berhenti sejenak selalu saat berada di dekatmu. Ingin rasanya. Ini cewek bisa bawa motor gak sih? Kalau bukan cewek cakep, gue udah marahin. Ini cowok kalau kagak belagu, oke juga nih. Comprenez pas. Je fatigue bien. Dites-moi. J'ai demandé. Tu comprenez pas. Dites-moi. Pelan-pelan dong. Oh maaf bang, abang takut? Gua gak takut enggak. Pelan-pelan aja. Selalu saat berada di dekatmu. Ingin rasanya aku mendekatmu. Tuh janjikan takkan lagi kau terluka. Detak jantungku pun berhenti sejenak. Selalu saat tukang ngocer rese. Ngapain harus ngebut-ngebut? Ya maaf bang, kan tadi katanya buru-buru. Tapi ngapain harus ngebut-ngebut kayak gitu? Jantungan gua. Mas Anto naik motor. Sama siapa tuh? Ojek ya? Gua gak mau bayar. Enak aja kagak mau bayar. Ntar abang ayah aduin lo sama teman-teman ayah lo, tukang ngocer semua lo. Mas Anton kenapa? Nenek rese banget. Lebet nubut. Pani udah bilang, tadi lewat jalan pintas. Eh, kalau Mas Anton bilang lo salah, ya lo yang salah. Bener tuh. Kok jadi ribut begini sih? Eh, Anton, cepetan tuh. Fotoin model-modelnya. Ayo cap jus. Eh, bentar. Ah, puyeng deh, Nek. Ah. Nih, bayar dulu dong mana nih? Tuh marah-marah, bayarnya lama. Tuh. Selain cakep nih cewek tinggi juga. Ya ampun, nih anak bener-bener mutiara dalam lumpur. Tinggi, seksi alamiah. Tinggal Ege poles sedikit aja. Ini orang apa? Harus si berdua malah pada bengong begini. Ini maksudnya apa nih bayarnya dilepar-lepar segala kagak sopan amat sih? Udah sabar ya. Ayo cepet. Ayo. Bye. Hei, lo kagak sopan lo, minta maaf sini lo. Udah. Sabar. Jangan marah-marah. Sabar, pasti kagak sopan amat main lempar-lempar. Harusnya dia tuh yang kasih tahu bukan Aye. Iya. Gini. Udah tenang aja dulu ya. Ya, oke. Okay. Udah. Nih, ada apaan di sini bang sebenarnya bang? Ayo jadi curiga nih. Oh, bukan begitu dong. Mentang-mentang kamu bete sama satu orang, terus semua orang kamu marahin. Cuma saya ini ingin membuat suasana jadi tenang aja, ya? Oh iya, nama kamu siapa? Ima. Joy. Kamu orang sini? Iya bang, asli. Oh, pantesan. Kenapa? Ayo. Enggak.
pantesan cakep. Oh. Serius bang, ya cakep bang. Oh ya, minta nomor handphonenya dong. Boleh bang. Ya berapa berapa? Nih bang, kali aja bang mau jadi langganan OJK ini. Nih nomornya nih. Sebenarnya. Nah, ini. Saya bukan mau jadi pelanggan OJK kamu, tapi saya mau kamu jadi foto model. Model? Nono, kagak mau abang, belagu. Oh, itu Anton. Dia itu bukan tukang foto, tapi fotografer. Kan sama bang kerjaannya bang, sama-sama moto. Iya deh, iya. Udah yuk, cari pelanggan dulu bang. Oh, ya udah. Tapi kamu mau kan jadi foto model? Ntar ya pikirin dulu dah bang. Ayo kan kudu izin dulu Mbak Be. Eka harus dapetin tuh cewek buat jadi model Eka. Eka harus buktiin omongan Mas Diri kalau Eka udah nggak bisa nemuin model baru yang keren. Itu salah besar. Baby, I'm sorry. I'm sorry. Kamu jadi selamat. Ime. Gimana hidup lo gak mau belangsak? Udah tahu susah. Pada main judi lagi. Siapa yang main judi, Pak Ji? Orang kita lagi pada curhat ya? Iya, Pak Ji. Alah lo. Orang tua masih lo mau bohongin juga. Dari jauh gue udah lihat. On. Dikit, Pak Ji. Lo lihat anak gue gak? Si Ime. Enggak ya? Kagak ya? Kagak. Lo lihat anak gue Ime ya? Hah? Gue aja. Lihat lagi tadi, lihat. Lihat ya tadi. Ngojek kali. Iya, Pak Haji. Lagi ngojek. Kenapa lokasi? Kalau sampai orang kampung ngelihat anaknya Haji Mukhtar ngojek, gimana coba? Gue tengsin, tau gak lo tuh? Gantiin Bang Jono, Pak Haji. Sakit. Lagi pula, Pak Haji. Orang kampung pada demen sih si Ime ngojek. Lebih wangi, cakep, demen, banyak yang nyemplak. Kenapa? Anak gua bukan buat diketawain, tau gak? Wah, ada Mbak Be. Be, lagi ngapain di mari, Be? Ime. Berapa kali Babe bilang, Babe ini gak izinin lo ngojek. Emangnya uang jajan lo kurang apa? Babe, kayak kagak ngerti aja, Be. Babe kan tahu ayo pengen mandiri, Be. Bayar kursus komputer, bahasa Inggris. Pengen sendiri, Be. Ah, memang kalau ngomong sama lo emang gak ada matinya deh. Udah deh, ayo pulang. Babe pusing, Babe pengen ngopi buatan lo. Ayo pulang, Be. Asal jangan lupa aja, bayar ojek aja. Lo, sama Babe sendiri minta bayaran. Enak aja lo. Bisnis, Be. Gimana sih lo? Semuanya, ayo duluan ya. Oke, cantik. Lo ngomong apa lo tuh? Lo ngomong apa tadi, ya? Awas lo tadi, awas lo. Nah, ketahuan nih ya. Kagetin aja. Ngapain lo senyum-senyum? Eka akan mendapatkan calon supermodel baru. Bagus, cara lo udah lama gak dapet model yang top. Ember! Mereka nanti. Makanya, kalau Ima tukang ojek itu mau gue bujuk jadi model, gue yakin gue pasti akan bisa jadi... Wow! Lo gila. Lo mau jadiin tukang ojek kampungan itu jadi model. Gue
Apa gua salah denger nih? Ton, harusnya ya itu ngedukung Eke dong. Dengar ya, secara diam-diam lo juga fotoin Ima kan? Dan lo lihat mukanya Ima begitu eksotis. Gua sebagai temen lo, Joy, gua mau ingetin lo kalau lo udah kehilangan sentuhan buat melahirkan model yang top. Terserah, pokoknya ya lihat aja besok. Setelah Ima didandanin, ya pasti akan setuju seperti Eke. Ya udah, lihat aja nanti. Eke akan buktikan kalau feeling Eke kali ini nggak bakal salah. Ima, ye bakal jadi the next supermodel bentukan Eke. Kayaknya ada orang tuh. Coba deh bukain pintu. Iya, Be. Waalaikumsalam. Ime. Bang Fai, mau ketemu Babe? Sebenarnya sih mau nyari Ime. Tapi biasanya kan yang pengen ketemu sama Bang Fai Babe. Bentar ya. Nggak usah deh. Ah, usah dong. Ayo panggilin nih, Babe nih. Ada siapa, Me? Faisal, kapan dari Jogja? Orang KTB baru aja. Ayo nyampe rumah ketemunya Babe, langsung ayo kemari. Ime, nemenin dia ngobrol, ya? Mana ada Babe? Lu sih, kalau jawab bisa aja. Tuh, Faisal ya, dia sampai nggak istirahat. Dia sempet-sempetnya datang ke sini cuma buat ketemu sama lo. Dia kangen sama lo. Ya, Faisal, ya? Betul, Be. Ayo duduk deh. Duduk, ya, udah. Ayo duduk. Ya, ke dalam, Be. Mau kemana lo? Ayo deh. Lo duduk juga, ya? Nemenin. Nemenin. Aduh, lo sih gimana sih? Nemenin si Pak ngobrol, ya? Duduk sini. Udah temenin dia ngobrol. Lo mau ngobrol berdua, ya? Babi mau terusin zikirnya. Ah, iya, Be. Ini oleh-oleh nih. Ya gitu lah, Be. Sedikit kenang-kenangan. Dari Jogja? Dari Jogja. Asli nih? Asli. Oleh-oleh dari Jogja. Asli lagi. Asli. Udah, terusin aja deh ngobrolnya ya. Iya, Be. I miss you. I miss you too, sayang. Makanya aku tuh kalau ada waktu luang untuk ke Indonesia, aku sempetin untuk ketemu kamu. Mbak? Waitress, ya, sini bentar. Halo, ya, ini tolong digantiin ada bekas baut deterjen lagi. Ini ada. Sudah bersih kok, Pak. Ambil aja, tolong diganti. Ya ampun sayang, kamu tuh masih aja perfeksionis. You know me lah, clean freak. Ya essential dong kalau kebersihan itu kan kesehatan. Kamu tuh masih ya kayak gitu ya? Kamu gak berubah di sini? Iya. Ya pasti di mana aja ada kamu pasti aku betah. Don't worry. Ma, abang tahu kenapa langit malam ini gak secerah biasanya? Kenapa? Karena bintang yang paling bersinarnya ada di sebelah abang. Dia ngegombal. Udah bang, kok gak usah ngegombal lah. Ayah lagi anti banget sama cowok, lagi sebel. Emang kenapa? Tadi siang tuh, ada yang naik ojek. Belagu bener tuh cowok bang. Sudah, lu masih aja ngojek? Masih. Emang kenapa? Kenapa emang? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sayang. Kamu tuh kenapa sih kok diem aja? Kamu kali ini ngeliatin gelas ini terus, liatin ini terus. Ih. Aku lagi kesel sekarang nih.
Bukan karena kamu. Don't worry. You're fine. It's me. Kesel sama Joy? Enggak, ada tukang ojek pokoknya. Tukang ojek. Tukang ojek. Kalau dia bukan cewek udah gua. Tukang ojeknya cewek? Iya, cewek. Itu dia yang bikin aku serba salah itu. Ibu-ibu? Masih muda sih ceweknya. Cakep. Emang sih, cakep. Kamu suka. Ojek kemana, Bang? Buset. Cakep-cakep jadi tukang ojek. Ini si Abang mau ngojek apa melototin aja? Sayang aja tuh cowok belagu. Mak, deh, lu masih mikirin tuh cowok? Aku sukanya menang selalu. Beda-beda tipis. Sayang. Aku dan kamu. Hey. Sayang. Sama-sama. Kamu tuh kenapa sih? Kok ngelamun? Dikasih tahu. Daripada kita bertengkar selalu. Bang, ambilin air ya. Nggak usah. Abang nggak butuh air. Abang cuma butuh jawaban. Jawaban apa? Iya, jawaban itu. Lu masih mikirin tuh cowok apa kagak? Ih, amit-amit bang. Syukur deh kalau kayak gitu. Abang tenang jadinya. Tukang ojeknya cakep apa enggak? Tukang ojek cakep. Enggak lah, mana ada tukang ojek cakep. Kalau kamu tukang ojeknya ya pasti cakep. Kamu tuh bisa aja deh, ngapain juga aku jadi tukang ojek. Beda-beda tipis. Baby I'm sorry, I'm sorry. Tak bisa malam ini. Beh! Ini, Beh. Nah, ini yang Babe tunggu-tunggu. Kalau pagi-pagi begini, emang enaknya ngupi. Nggak ada duanya deh. Subhanallah nikmatnya. Emang cuma lu sama almarhumahnya lu yang bisa bikin kupi senikmat nih. Sama Babe mah gampang, Beh. Tinggal dikasih panci gosong, dikerok, tambahin gula. Udah dibilang enak. Ah, lu nggak bisa dipuji banget sih. Oh iya, BTW gimana kencan lu semalam sama si Faisal tuh? Wah, si Babe apaan sih nih? Udah ngomongnya jadi alay, ngomongin si Fai. Kagak ada apa-apa, Beh, sumpah. Babe serius nih, kalau Babe lihat-lihat nih, kayaknya si Fai itu bener-bener temen sama lo, dia suka banget deh. Beh, pokoknya Beh, ayo mah kagak mau nikah dulu, Beh. Taruh. Karatan lu dong. Emang ayah besi? Sebentar, Be. Ya? Oh, ayah sendiri? Sendiri apanya lu? Kan sama Babe gimana? Siapa? Bang Joy? Oh, iya Bang Joy. Apa kabar? Temuan. Di mana? Sekarang? Oh iya, siap. Yo, bye. Bye. Bukannya assalamualaikum, bye-bye gimana sih? Laki-laki tuh? Iya, Be. Hati-hati. 10 laki-laki, 11 yang hidung belang. Babe kemasuk dong. Udah, Be, ayo pamit dulu. Assalamualaikum. Ini anak bisanya ngejawab aja kalau orang tua ngomong. Edang. Ayo ngerti sekarang, Bang. Makan di restoran, kagak pakai sendok. Tapi ayam mah kagak biasa, Bang. Nah, nih, daging apa nih? Hah? Daging selembar begini doang. Di rumah mah ayah biasanya makan daging tuh disemur, kagak dibegini-beginian. Ima, ini namanya steak. Bang. Segini nih, harganya berapa, Bang? Ini harganya 100.000. 100.000? Apaan 100.000? Mahal amat, Bang. Aduh, Ima, ngomongnya pelan-pelan. Nggak enak sama yang lain. Bang, ini mah beneran, Bang. Kemahalan.
kagak juga sekilo bang, ini beratnya. Mendingan juga buat di rumah seminggu, 100.000 seminggu. Shhh, aduh, udah. Sekarang Eke mau nanya, kapan Ye mau dipotret buat bikin portfolio? Polio? Abang tenang aja, suntik polio, ayah udah dari kecil. Nih, makanya kaki ayah ya begini. Aduh, Ima, bukan folio, tapi portfolio. Bukan itu loh, bikin CV buat Ye jadi foto model. Kan ayah belum jadi model, bang. Belum pengalaman. Udah. Nih, gini aja deh ya, denger Ima ya. Pokoknya, pada intinya, Eke ini mau menjadikan Ye jadi foto model top. TOV BGT, ya? Tapi... Udah. Kamu gak usah ragu. Kamu kan itu kan masih muda, ya? Jadi kamu itu harus melakukan hal-hal yang di luar dunia kamu. Masuk aja. Ayah juga memang kepinginnya gono. Tapi ya gimana bang? Ayah takut babe kagak ngijinin. Aduh Ima, Ye santai aja. Soal babe biar Eke yang akan ngomong sama babe Ye, oke? Okay? Beneran nih bang? Bener. Majalah pan, buh, aslinya mpok lebih cakep. Siapa? The next supermodel. What? You? Good luck ya. Wah ya udah kalau gitu gue cabut duluan ya. Gue buru-buru soalnya. Oke Hani, see ya. Bye. Bye. Mpok, foto bareng kok. Foto bareng kok. Foto. Udah ayo. Foto bareng pak. Halo. Ton, gue mau bicara sebentar sama lo. Oke. Lo ngapain di sini? Ayo bareng dia. Udah, bete-betean nanti aja. Gue mau bicara sama you. Yuk. Ngapain lo di sini? Ya mau ngojek dong. Wow. Ah, ayah kagak nafsu ribut ah. Ayah juga. ikut yuk. Ayo. Apaan sih kamu? Enggak. Gua udah bilang ke lo. Lo udah gila mempertaruhkan uang lo, waktu lo, reputasi lo buat cewek norak gitu. Kampungan banget, can't you see it?
Udah, lo tenang aja, tenang. Semua resiko gue yang tanggung. Lo mau yakinin gue satu sekali lagi, gue gak bisa. Gue gak mau. Karena lo bete sama dia, iya kan? Oh, you get it. Iya, yeah, gue lihat mukanya, gue udah drop. Ya udah, gini aja, Ton. Kalau lo tetap keke gak mau fotoin dia, gue minta sama lo, cukup fotoin dia hanya untuk portfolio aja. Setelah itu lo free. Gue bisa pakai fotografer yang lain. Pokoknya kalau Ye udah foto dia, Ye bakalan. Oh my god! Heh, kalian ini apa-apaan sih? Kalian kira Ima ini masnya burung? Hah? Mas Joy, ini dia minta kok didandanin kayak gini. Iya, lagian dari kampungannya orisinil. Oh. Orisinil, orisinil, orisinil apaan? Pokoknya dia berdua sudah mempermalukan Ima, tahu? Oh, Mas Joy marah, takut. Ima tunggu tinggi, Ima tunggu. Kalian berdua keterlaluan. Pokoknya, Ima. Kamu kalah sih sama Farah dan Lisa. Ini mah namanya keterlaluan, Bang. Ayah mah sedih diginiin, Bang. Ini mah keterlaluan. Udah, kamu sabar aja dan tabah. Nggak usah ngeladenin mereka. Cuekin aja mereka. Kalau kamu cuekin, mereka juga pasti akan berhenti sendiri godain kamu. Kagak, Bang. Ayah udah tahu banget, Bang. Mereka memang kagak pada suka sama ayah, Bang. Kagak suka, Bang. Ima, mereka itu takut kesaingin sama kamu karena kamu itu punya potensi. Nah, mereka aja tahu kamu punya potensi, harusnya kamu sendiri yang tahu kalau kamu itu punya potensi yang sangat besar. Em? Tapi Bang, udah, percaya aja sama Abang ya. Anggap aja mereka itu sedang melonco kamu, ya kan? Dan sekarang ini kamu harus buktikan kalau kamu itu bisa. Kamu itu akan bisa jadi model. Em? Kagak emang, hah? Ayah mau mau aja jadi model. Tapi Abang kudu izin dulu Mbabe. Oh, Ima tenang aja, nanti Eke yang akan ngeyakinin Mbabe. Udah, Ima, sekarang kamu nggak usah nangis, ah. Coba kamu senyum sayang. Nah, kan cantik tuh. Tapi be, gak ada tapi-tapian. Kalau gue bilang gak bisa ya. Lu gue beri lo, padi kipe lo. Gue gak mau anak gue lo jadi foto model. Gue gak mau anak gue semata wayang akhir-akhirnya bejat gara-gara ikutan gaul sama anak yang gak karu-karuan. Ngerti gak lo? Aduh be, iya be, iya. Saya ngerti kok kekhawatiran babe. Memang dunia model itu identik dengan dunia gemerlap, tapi terus banyak juga kehidupannya kebablasan. Nah, bukti lu ngaku tuh. Iya, Be. Tapi kan tidak semuanya kebablasan, Be. Ada juga kok yang rumah tangganya baik-baik aja, anaknya baik-baik, punya keluarga yang sakinah. Begitu, Be. Alah, lu bohongin gua, lo. Coba, siapa yang kayak gitu? Siapa coba kayak gitu? Siapa? Iya, nih, Be, ya. Kayak Mbak Rati, Mbak Oki, Rahel yang sekarang udah jadi anggota DPR. Gitu, Be. Lagi juga, Be, kalau Ima sudah punya banyak duit, Ima kan bisa menyumbangin ke yatim piatu, terus ke janda-janda miskin, anak-anak terlantar. Bisa naik haji dong? Pastinya dong. Tapi anak gua macam-macam, gua cari lo. Walaupun lo ngumpet lagi di lubang semut, ingat tuh. Iya, Be, iya. Saya ngerti kok. Babe, ngijinin kan?
Lagi juga sayang, Be. Ima kan masih muda. Masa tenaganya hanya untuk ngojek? Kalau motornya kejungkel, terus jatuh ke apa kelidah? Udah. Lu nggak usah terusin. Kapan mau dimulainya? Kapan? Besok, Be. Babe ngizinin? Ya udah. Saat kita tertawa berdua, juga dikala kita menangis bersama, menjadi kenangan terindah yang tak akan mungkin apa ku lupakan. Tak bisa aku ingkari arti hadirmu di sini, selalu menemani walau aku jatuh. Hadapi segala rintangan, apapun aku mampu jika bersamamu. Saat kita tertawa berdua. Nah, kalau begini kan jadi cantik, jadi kayak cewek, ya nggak? Menjadi kenangan terindah yang tak akan mungkin dapat ku lupakan. Dan saat ku ingkari arti hadirmu di sini. Gua harus nunggu sampai jam berapa nih, Joy? Hah? Mana cewek kampung itu? Dia punya telepon nggak? Telepon dong. Punya kali. Masa nggak punya telepon sih? Tapi tunggu sebentar lah, Ton. Ya? Dia belum jadi model, udah telat. Apalagi nanti jadi model. Where's the professionalism? Ton, gimana kalau kamu ngopi dulu? Biar kamu tenang. Gua nggak suka ngopi. Ntar gigi gua kayak lu, kuning. Tempong. Ya udah kalau begitu, gimana kalau kamu minum soda? Soda? Bikin perut gua kembung. Bukan begitu, Ton. Gua kan berusaha supaya lo tenang, nggak bete kayak begini. Bodoh amat. Aduh, Ton. Sabar ya, Ton ya. Gua cabut ya. Assalamualaikum, Bang. Maaf, pengen telat, Bang. Maaf banget, maaf. Oh, nggak telat. Nggak telat kok. Sangat telat. Macet, Bang. Macet, Ya udah, kalau begitu kita motret sekarang ya. Yuk, udah siap. Dari tadi udah siap. Tanggung jawab lo nih. Kalau kagak salah lo pernah bilang ada orang belagu naik motor lo. Yang ini orangnya? Iya, siapa lagi? Hey guys, aku di sini. Aku bisa dengar kalian. Oh, lo fotografer yang konyol katanya. Oh, lo siapa? Gue apa sih? Udah, mau ngapain sih? Ya, gue gak terima lu dihina sama bule katro kayak begini. Udah, Bang. Ini pan urusan ayah, bukan urusan abang. Sekarang mah mendingan abang pulang. Bilangin sama babe, ayah udah nyampe. Gih, sono. Aja berantem nih? Kagak. Sono. Awas lo ya. Makasih, Bang. Udah. Kenapa jadi ribet begini deh? Tuh, capcusan. Yuk. Come on. Yuk. Sudah berjanji untuk bertemu malam ini, tapi mungkin ku takkan pergi karena mantanku sedang di sini. Oh, I'm sorry, tak bisa malam ini. I'm sorry. Mungkin di lain hari. Mungkin kamu. Okay, it's not working. Bisa nggak lo pose ngojek? Hah? Kok tega banget sih begitu? Ayah ini dari tadi diem aja nih, gara-gara ngehormatin Bang Joy. Kalau misalnya Bang emang pengen ayah pulang, ya udah. Ya udah, pulang aja sana. Jangan begitu dong. Jangan gitu dong, Ma. Kamu nggak boleh. Udah. Nggak usah didengerin. Anggap aja ini cobaan peloncoan nih buat kamu deh. Ya. Tapi
Ton. Kayaknya gue bener-bener salah feeling deh. Anak itu bener-bener susah diarahin. Aduh, gimana ya? Oh ya. Kayaknya ini akhir dari perjalanan gue sebagai... Joy. Joy. Shut up. You know what shut up means? Probably not. Here, look. Coba lihat hasilnya. Kita disangka. Rumi deh, amit-amit. Biar dia lembut begini, dia kan juga punya istri, punya anak. Ah, sukses ah. Iya, iya. Nah, tuh kan. Gue memang ngeliat anak ini, kelihatannya anak ini punya inner beauty yang sangat dahsyat gitu loh. Bukan cuma inner beauty. I think dia punya, ada certain style ya. Style sendiri, unique. Nah, itu maksud Eke, em? Tapi, dia tetap mau foto Ima lagi kan? Asal nggak bikin bete aja. Nah, gitu dong. Eke baru seneng, em? Oh, you mari. Thank you, Leton. Bang, pamit dulu ya. Aduh, Ima. Aduh, hebat, 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 hebat. Hasil pemotretan tadi hebat, excellent. Kita berdua tuh suka dengan hasil pemotretan tadi. Keren, bener, Ima. Nih, Bang. Iya. Beneran. Berarti Aya resmi dong jadi foto model. Yes. Jangan nyablak gitu ya. Attitude. Oke. Iya bang. Sayang, hai. Kita jadi pergi kan? Of course, of course. Now is the time. Oke, okay, cap. Ow! Bye! Bang, bang, ayo udah begini bang, dicuekin bang. Masa pamit cuma sama bang doang? Mana ada ayo di sini bang? Iya, tapi udah biarin aja. Anton itu lagi sama... Pacarnya? Bukan pacaran sih, tapi hubungan mereka itu HTS. Emang ada ya pacaran TTS-an? TTS-an. Gimana sih, Ima? HTS, hubungan tanpa status. Oh, ada ya bunga noan ya? Aduh, udah, Ima. Kamu nggak usah ngurusin orang lain. Lebih baik nih, mulai besok, Ye harus belajar kepribadian dan merubah penampilan Ye, biar lebih cocok, Em. Emang kepribadiannya Ye ada yang salah, Bang? Tinta sih, tapi kepribadian Ye itu harus dirubah, biar lebih cocok, ya? Habis, Ye kan kalau ngomong itu udah kayak omas, nyonyonyonyo, gitu. Ah, buset dah. Duh, nah kalau itu kayak ponori tuh, harus dirubah, Em. Biar jadi model? Iya. Cucok, Em. Saat ini, boleh saja kau acuhkan aku. Memandangku dengan sebelah matamu. Untuk sementara, habiskan saja waktumu dengannya. Tinggalkan aku yang masih terpuruk di sini. Tapi lihat nanti, caraku jadi lebih baik. Aku pasti jauh lebih baik dari ini, dari siapapun dia yang kau puja. Karena untuk saat ini, aku memang bukan siapa-siapa. Mungkin belum pantas untuk engkau cinta seutuhnya. Tapi lihat nanti, caraku jadi lebih baik. Aku pasti jauh lebih baik dari ini,
dari siapapun dia yang kau puja. Gua salut emang sama feelingnya Joy. Anak ini biar kampungan dan kelakuannya bikin bete, tapi punya sesuatu yang lain. Dia punya genuine style yang gak semua orang yang punya. Rese. Kenapa juga perasaan gue sama dia kayak gini? Masa sih gue suka sama cewek kampung kayak dia? Beb. Itu, model cewek yang kamu bilang bekas tukang ojek itu? Iya, ini dia. Ternyata ada sesuatu deh. Dan kau mulai suka? Kalau mau ngomong tentang wajahnya sama posturnya sih suka. Cuman ngomongnya itu yang gak bisa nahan aku. Nyablak abis. Berarti kalau dia ngomongnya udah biasa, kau bisa suka dong sama dia? Ngapain sih kamu ngomong kayak gitu? Ya kalau dia berubah, ya aku tetap sama kamu lah. Gimana aja. Dengan hubungan tanpa status? Naura, ngapain harus ngomong kayak gitu? Lagian apa pentingnya status? Come on. Please. Oke. Gimana kalau kita keluar, kita makan di restoran yang kayak kemarin? Kayaknya enak. Di situ kamu bisa nurusin ngambek kamu itu. Di bawah lampu kafe, kamu biasanya cantik kalau lagi ngambek. Gombal tau gak? Bilang lo dapet talent bagus. Saya taruh di belakang. Swipe aja. Gua harap omongan lo benar soal anak kembung itu. Soalnya kalau enggak, buat gua lo tamat, Joy. Anton, kenapa kamu taruh foto Imanya di belakang? Gua sengaja biar dia bisa dapat lihat perbandingan yang luar biasa. Maksudnya, you know what I mean? Oke. God. Kenapa, Bos? Gak salah, gue percaya sama lo berdua. Good. Anak ini luar biasa. Oke. Okay. Untuk job produk kosmetik baru itu, kita kasih ke dia aja ya. Oke, ya. Kayaknya ya sekarang mandang Ima itu beda ya. Sekong. Tapi ku ingin bertemu lagi. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Tak bisa malam ini. Baby, gua harus akuin. Ima emang cepet kemajuannya. Dia emang genuine. Inner beauty-nya khas. Dia punya bakat alam sebagai model. Dan dia emang beneran cantik asli. Nggak dibuat-buat. What am I doing? Kok gua jadi norak kayak gini sih? Tunggulah
Aduh, capek juga nih ternyata kerja jadi model. Tapi Anton kayaknya sekarang udah lebih baik nih sama gue. Sesungguhnya yang asli keluarkan jurusmu. Baby, I'm sorry, I'm sorry. Tak bisa malam ini. Baby, I'm sorry, I'm sorry. Ih, apaan sih? Kok gue malah jadi ngelamunin cowok belagu itu? Wah, mati lampu. Aduh, apa-apaan sih kalian? Aduh, Mas Jo. Hah? Enggak, kenapa-kenapa. Kita di luar ya, Mas Jo ya. Set dah, mati lampu. Kagak bisa lihat apa-apa nih gue. Mati lampu. Aduh, gue mau nolongin lo, ngapain lo tonjok gue? Maaf. Ayo pikir, ayo refleks. Refleks, darah nggak? Kagak. Ada opil nggak? Emang susah ya, preman jadi modal kayak gini ya? Okay. Lo mau keluar kan, ikutin gue. Ini cowok gimana sih? Kayak sengaja banget pegang tangan ayah. Tapi kenapa juga nih dada ayah jadi kayak abis lari maraton? Wah, rasanya kagak karuan. Tangannya hangat. Aku sebenarnya pengen lebih lama megang tangan dia. Kamu duluan. Cukup banyak hari yang telah kita lalui. Cuma mau bilang maaf tadi di dalam sempet nonjok. Kagak sengaja. Keras tahu tonjokan kamu itu. Emang beda ya kalau cewek yang biasa nongkrong di pangkalan ojek. Iya deh. Ayo mah pan sama tukang ojek. Udah waktunya aku jujur sama kamu. Kamu tuh unik. Gak dibuat-buat. Secara karakter ya, sama persona kamu asli. Jadi bakat kamu buat jadi supermodel tuh tinggal biasa. Anton bisa aja nih ngomongnya. Ayo pan jadi GR. Lagian kayak pisau aja diasah. Gak jujur, aku jujur. Jadi kamu gak usah takut sama orang yang sirik sama kamu. Aku sama Joy udah dukung kamu 100%. Biasa makan di kaki lima kayak gini.
kenapa emang? Gara-gara tempatnya kurang bersih? Takut sakit perut gitu? Atau gara-gara makanan kampung? Sekali-kali bisa lah ya. Nah gitu dong, cobain dulu, baru boleh komentar. Enak tahu? Apa ya, tahu ya? Pedesnya mantep, coba deh. Enak kan? Kenapa? Kagak suka pedes ya? Minum-minum. Ini cewek nggak sok jaim. Gawat nih, kayaknya aku beneran suka sama dia. Jangan ngeliatin aja terus, ntar naksir lo lama-lama. Kagak, ayo bercanda. Oh iya, kalau emang kagak suka, kagak usah diterusin makannya. Udah aja, pulang aja deh. Ntar aja sih pulangnya gampang, mau sendiri aja jalan kaki, deket banget tuh. Sono. Ya udah, aku bawa kamu pulang ya. Kagak usah, deket banget. Nggak apa-apa lagi, biar mobilku di sini aja, aku antar pulang. Jalan. Kayak mobilnya Anton, tapi dia di mananya ya? Emangnya lu apanya Ima sih? Saya fotografernya Ima. Pemotretan, Dek. Oh, ya. Gitu. Wah, kalau begitu kebetulan dong. Lu bisa bantuin Babe. Lo bisa bantuin motret Babi buat foto KTP, ya? KTP? KTP? Babi, jangan malu-maluin ayah. Bukan tukang foto begituan. Ini fotografer profesional, Babi. Fotoin model. Oh gitu ya? Bisa numpang kamar mandi nggak, Be? Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Masuk aja, lurus belok kiri. Belok kiri. Bye-bye. Emangnya, lu ajak makan di mana dia? Ketoprak Bang Benny. Mulus-mulus deh tuh anak. Pasti makanannya pedes ya. Kasian ya, Be. Apa-apa kok, aku suka jalan-jalan sama kamu. Kalau kapan-kapan aku mau jalan lagi sama kamu, bisa nggak? Bukan cinta biasa. Kita bisa makan di restoran. Enak loh, bersih. Boleh, kalau diizinin sama Babe. Kalau misalnya aku ajak kamu ke bioskop,
nonton film? Boleh nggak? Boleh. Kalau diizinin juga sama babe. Kalau aku ngajak kamu nikah, boleh nggak? Boleh, Kak. Hah? Ah, nonton nih. Bisa aja nih orangnya nih. Bukan padaku, namun padanya. Aku tahu cintamu bukan untukku, sayangmu juga bukan untukku, dan rindumu bukan padaku. Kita minum dulu yuk. Makasih ya. Kamu serius mau jadi model? Serius? Malah awalnya sih ayah bener-bener kagak nyangka bisa jadi model. Tapi ternyata, siapapun yang punya niat sama usaha, pasti bisa. Benar kata Anton sama Joy. Kamu itu unik, jenik. Jadi nggak salah kalau Anton ngasih perhatian lebih sama kamu. Hah? Bukannya Anton itu pacarnya Naura? Pacar? Mungkin aku sama-sama perempuan lain. Aku mengharap kepastian. Dan aku juga bisa cemburu. Tapi aku tetap prioritasin karir aku sebagai model. Hah? Jadi, urusan laki-laki, cowok, bukan urusan prioritas aku. Ayah juga sama persis kayak Bu Gona. Jadi, ayah tuh nganggap cowok itu bukan prioritas utama buat sekarang. Ayah mah cuma mikirin gimana caranya babe ayah seneng, hidupnya bahagia, bisa nyenengin orang tua. Udah. Good girl. Aku cuma mau bilang sama kamu. Tolong kamu jaga jarak sama Anton. Karena sebentar lagi aku akan pergi ke Singapura. Aku akan selesaikan kontrak aku di sana. Dan aku rencananya akan bawa Anton juga ke sana. Aku ingin perbaiki hubungan aku sama dia. Cuma ada satu hal yang bikin Anton gak bisa ikut sama aku. Apa? Kalau Anton jatuh cinta betulan sama cewek di sini. Seksi banget, mau gue ini mah bener mau. Mau. Ah, gua duluan. Buset deh, kalau babenya tahu nih dia foto begini, setruk nih dia nih. Biarin, biar kita aman main judi. Si banget, men. Mau gua. Mau gua jadi. Mau gua. Eh. Ngomongin siapa lo? Ayo ngaku lo ngomong siapa? Hah? Apa yang lo lihat tuh? F, Pak Haji. Ah, lo bohong pasti nih. Bener, bener, Pak Haji. Tampang lo tuh tampang pembohong, gue tahu apa itu. Hah? Apaan yang lo ngomong, yang lo liatin, hah? Ampun, ampun. Ngomong yang jujur. Ampun, Pak Haji. Sini, sini, sini biar gue lihat. Astagfirullahaladzim. Kalau begini caranya, gue harus suruh dia berhenti jadi model. Wah! Aduh, aduh. Gue yakin sama dia? Yakin deh lah.
kapan katanya di kafe. Kafe mah ini doang sini mah. Oh, awas kalau ketemu tujuh orang tuh. Ha. Muka ini kena damprat. Babe. Berhenti. Babe. Babe. Astaghfirullahaladzim, Imeh. Astaghfirullah, kok jadi begini sih, Imeh? Siapa yang nyuruh anak gue pakai baju renang yang kelihatan aurat kayak gini? Ah, pasti lo kan? Ya. Ini permintaan. Udah ngaku lo yang nyuruh, lo yang moto, ya? Ha, lo demen ngelihat anak gue buka-bukaan kelihatan auratnya, ya kan? Bukan begitu, Be. Wah. Bener lo. Gua udah kasih tahu ya. Sebelumnya kan gua udah kasih tahu. Iya, Ma. Maafin Ima ya, Be. Pokoknya kalau Babe sampai ada apa-apa, Ima bakalan nyesel seumur hidup, Be. Babe senang kalau lo maju. Tapi kayaknya sih Babe lebih senang kalau jadi tukang ojek aja deh. Ketimbang lo difoto pakai baju kayak gitu, Meh. Iya, Be. Ima ngerti. Biar babenya tenang nih. Gimana kalau Ima berhenti aja jadi model, Be? Meh. Satu lagi, Meh. Babe gak bakalan tenang kalau lo belum segera mastiin hubungan lo sama si Fai. Udah deh, Meh. Terima aja lamarannya. Dia tuh kan anaknya baik, Meh. Tanggung jawab, udah kerja. Jalanin ajaran ugaminya juga kan cakep. Dia kan sayang sama lo, Meh. Iya, Ima. Gak apa-apa kok. Ini bukan salah kamu. Oke. Thank you, Ima. Bye. Gimana, Joy? Katanya Ima mau mengundurkan diri dari dunia modeling. No. What? Tapi itu semua setelah kontrak kerjanya selesai. Gak bisa. Gue harus ngomong sama dia. Tuan. Joy, gue harus ketemu sama dia. Lo temenin Naura. Tapi, Tuan. Ini penting buat aku. Jadi kamu udah mutusin gak mau jadi model lagi? Iya, lagian ini emang beneran udah dipikirin baik-baik kok. Kasian sama Babe, takutnya ntar malah jadi makin sakit-sakitan. Soal kerjaan, ntar pasti Ayah selesain. Kalau itu emang keputusan kamu, aku udah nggak bisa bilang apa-apa. Tapi Ma, ada satu lagi, Ma. Apa? Aku lebih suka kalau kamu tahu. Aku sayang sama kamu.
rasa ini bukan cinta biasa. Beneran nih? Beneran. Aku akan nyesel seumur hidup kalau aku gak bilang sama kamu sekarang. Aku sayang sama kamu. Cinta yang paling dalam. Lebih baik sekarang kamu pergi aja. Beneran. Udah, sono pulang aja. Sekarang mau apa ya? Sono pergi. Udah sono pergi. Ku tahu cintamu bukan untukku, sayangmu juga bukan untukku, dan rindumu bukan padaku, namun padanya. Aku tahu cintamu bukan untukku, sayangmu juga bukan untukku, dan rindumu bukan padaku, namun padanya. Cintamu bukan untukku, sayangmu juga bukan untukku, dan rindumu bukan padaku, namun padanya. Aku gak akan menyerah mengejar cinta kamu. Kamu dan pekerjaan kita masing-masing. Dan aku masih banyak hal yang aku harus selesaiin di sini. Aku nggak bisa ikut kamu ke Singapura, Naura. Ini kali ya yang orang bilang a bittersweet love. Di saat aku sama kamu harus ngikutin kata hati kita masing-masing. I'm sorry, Nora. No, Anton. Gak apa-apa. Gak ada yang salahnya kan kalau kita harus ngikutin hati kita sendiri. Dan aku rasa kamu lebih berharga sama cewek unik itu. Bye, darling. Mukanya begitu ya, meskipun gue suka sama Bang Fai, tapi gue ikhlas kok kalau pilihan jatuh ke tangan lo. Lagian
Bang Fei itu baik tau. Kalau lo gak mau, lo kasih Bang Fei-nya buat gue ya. Ngapain sih nangis segala? Oh, ntar makeup-nya luntur kan? Udah. Mak. Udah ya. What's next, bro? Ton, kayaknya kita langsung ke rumah Ima aja deh. Masa Ye rela sih ada cowok lain yang ngelamar cewek pujaan hati Ye? Ngelamar? Hmm. What? Let's go. Ayo. Ustadz gimana sih? Apa bisa kita lanjutin nih acaranya? Iya, boleh, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, pagi hari ini kita berkumpul untuk mengadakan acara lamaran Faisal dengan anaknya Pak Haji yang bernama Fatime Azizah. Nah, sebelumnya nih, kalau ada yang merasa keberatan, sampein deh. Nggak ada. Hah? Saya, Be. Lo datang ke sini mau ngajoin acara pernikahan anak gue? Be, saya mau minta maaf sebesar-besarnya, Be. Saya nggak ingin mengacaukan acara ini. Tapi ini mungkin kesempatan terakhir saya bisa menyatakan kalau saya sama Ima saling jatuh cinta. Apa maksud lo? Be, tolong tanya sendiri perasaan sesungguhnya Ima. Be, sebenarnya ayah juga kagak mau kalau calon bini ayah nantinya nggak bahagia dan nerima lamaran ayah cuma karena terpaksa doang. Biar ini mah ngomong langsung aja deh, Be. Ustaz, gimana dong Ustaz? Anak saya Ustaz. Tenang. Ente kan lebih ngerti Ustaz, gimana? Iya, tenang dulu dong, tenang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernikahan harus didasari oleh ikhlas dan kasih sayang. Ah, yang benar. Benar. Kalau perempuannya kagak setuju, ente nggak boleh maksain. Ini kan bukan zaman Siti Nurbaya. Be. Be, Ima tuh sayang sama Babe.
kan cuma babe orang tua Ima. Tempat Ima belajar buat jadi anak soleha, be. Ima, Ima mau jadi anak soleha sih boleh-boleh aja. Tapi Ima, Ima jangan ngorbanin kebahagiaan Ima cuma untuk nyenengin babe. Babe mau nanya nih ya, yang sebenar-benarnya dari hati yang paling dalam dari lubuk hati, Ima nih senengnya ame siapa sih? Sebenarnya Ima cintanya sama Anton, be. Ima, Anton, ayah ikhlas lillahi ta'ala kok. Demi kebahagiaan lo berdua, ayah rela deh ngundurin diri dari pertunangan ini. Jadi kita nggak jadi berantem? Kagak jadi, kan kita udah. Saya lu boleh katro. Pokoknya Babe setuju aja deh lu jadian sama si Anton. Tapi kalau bisa nggak usah pakai pacaran-pacaran lagi deh. Kawin aja langsung. Lo berani nggak, Anton? Berani. Berani, Be. Kasih saya waktu aja satu minggu. Satu minggu aja buat orang tua saya datang ke sini dan ngelamar Ima. Untuk bertemu malam ini, tapi